Terima kasih. Festival Layang Layang Sedunia Pasir Gudang kali ke-24 yang berlangsung di Bukit Layang Layang sejak 27 Februari lalu akan melabuhkan tirainya petang ini. Sambutan menggalakkan sejak hari pertama penganjurannya memberi gambaran festival bakal menjadi salah satu tarikan sempena Tahun Melawat Johor 2020. Esko Negeri Leo Chai Tong yakin pertambahan jumlah pengunjung ke festival membuktikan penganjur berjaya menyuntik keunikan pada setiap edisi. Selepas merekodkan kunjungan kira-kira 200,000 orang tahun lalu, beliau menjangkakan kehadiran sehingga 300,000 pengunjung pada festival kali ini. Selain menjadi peluang untuk para pelayar mempamerkan kreativiti mereka, mencipta layang-layang unik, festival ini juga menjadi kesinambungan budaya untuk generasi akan datang. Ini merupakan satu platform yang paling baik untuk mempromosikan keunikan dan keberbagaian budaya negeri Johor. Dan saya telah melihat hasil kerja peserta-peserta sekolah menengah dan mendapati bahawa ramai antara mereka yang bakat dan juga mempunyai minat yang tinggi terhadap layang-layang. Kerajaan negeri juga katanya akan membaik pulih dan menaik taraf Muzium Layang-Layang Pasir Gudang bagi memastikan ia terus menjadi tumpuan pelancong dan pelajar. Masih mengenai Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang. Penyertaan kali kedua pasukan Rokaku Johor FM dalam festival kali ini mencipta rekod tersendiri apabila muncul Johan kategori korporat menewaskan 11 pasukan lain. Rokaku Johor FM ini berjaya menewaskan beberapa peserta berpengalaman seperti Polis Diraja Malaysia, Persatuan Pelayan Johor dan Institut Latihan Perindustrian. Menurut pengurus pasukan Dave A. Madhavan, penyertaan kali kedua ini memberi kejayaan luar biasa sehingga melayakkan pasukannya bertanding ke peringkat antarabangsa berlangsung petang ini. Lepas kita masuk, tapi kita mencari pengalaman. Tapi tahun ini untuk makluman semua bahawa kita tak sangka mula kita Johan kumpulan kumpulan B, dan selepas tu bila hari ini pertandingan 10-11 pasukan mengambil bahagian. Memanglah dengan cara pengalaman yang telah ditimba, akhirnya berjaya muncul Johan. Dan layang-layang Rokaku Johor FM ini dicipta Zulami Zan Suja atau Wak Jul dan berada di kedudukan ke-8 pada penyertaan tahun lalu. Setiap peserta perlu menjatuhkan layang lawan dan layang-layang yang kekal berada di udara akan dikira sebagai pemenang. Kira-kira RM40,000 diperlukan seorang pemuda kurang upaya OKU bagi menampung kos pembedahan sendi kepala kaki kanannya yang reput buat kali kedua. Muhammad Fakrul Hakimi Yusof, 25 tahun, yang tinggal di Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru, dilahirkan cerebral palsy. Pada awal usianya masih boleh berjalan menggunakan tongkat. Namun sejak hampir 2 tahun lalu, Hakimi terlantar kerana sakit sendi punggung selepas terjatuh di bilik air. Derita ditanggung pemegang Diploma Perdagangan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu ini merencatkan impiannya untuk mendapat pekerjaan seterusnya menanggung keluarga. Kehidupan hariannya kini amat bergantung kepada pelbagai jenis ubat saraf dan ubat tahan sakit. Kat rumah saya jalan pakai tongkat. Masa hari itu, saya dapat interview kerja dekat KL. Saya pergi stay rumah mak saudara saya dekat Bangi. Lepas dua hari sebelum interview tu, subuh saya ambil wuduk. Lepas tu siap ambil wuduk, saya keluar. Keluar toilet, betul-betul depan toilet tu, tongkat saya tu tergelincir. Jatuh, terhentak lutut. Lepas tu rasa macam ada benda terkeluar dekat punggung. Dah daripada hari tu memang dah tak boleh bangun sampai sekarang. Hakimi juga telah menjalani pembedahan membuang kepala sendi kakinya yang sudah reput dan sumbing. Bagaimanapun, doktor menyarankan agar Hakimi menjalani pembedahan kali kedua selepas tiada perubahan positif terhadap fizikal Hakimi. Bapanya Yusof Muhammad Nur pula terpaksa berhenti kerja untuk menjaga dan menguruskan Hakimi sepenuh masa. Keluarganya kini hanya bergantung bantuan kewangan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM250 sebulan. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan melalui maklumat tertera. Sekian N5 dari RTM Johor, kembali ke Angkasa Puri untuk berita